Iya, kembali lagi kita di Ramadan di The Course. Dan saya mengingatkan sekali lagi buat penonton yang ada di rumah, ada hadiah 6 juta yang menanti Anda yang bisa menjawab soal yang saya berikan tadi. Tapi cara berpikirnya, Anda wajib mengikuti kuis ini. Cara menjawab supaya Anda bisa mendapatkan 6 juta. Ikuti kuis ini. Ya. Gini? Karena kita akan bermain TTS. Teka, teki, sole. Nah, ikuti kuis ini cara berpikirnya. Nanti setelah maghrib, saya tunggu jawaban Anda semua untuk 6 juta rupiah. Kalau ngikutin cara berpikir kuis ini, nanti batal nggak puasanya? Nah, itu pertanyaannya. Tidak ada. Berpikir positif, berpikir mencari solusi itu tidak membatalkan puasa. Ini salah satu-satunya kuis yang bikin saya stres sebelum saya ikutan. Mungkin itu iya. Ya mungkin itu iya. Baik, kita akan mulai TTS kita. Karena ini bulan Ramadan, ya. Saya punya TTS, saya beri kata bantu Ramadan. Oke. Okay. Ini dia. Mana Pak? Saya tenang dulu dong. Yang mana? Saya kasih, belum, ini sadar. Kata bantunya Ramadan. Ya. Lu kok di sini? Loh, emang nah, di situ. Oh, ya. Emang di situ. Emang Ramadan di mana coba? Yang bikin Ramadan kaget. Di hari pertama sampai 30. Iya. Oh, iya. Yo, ya. Salah. Harusnya Ramadan tuh in the cost. Oh. Baik. Ini tidak tanggung-tanggung. Sepertinya ini hanya mengisi kotak-kotak kosong. Padahal iya. Ada soal sebelumnya. Iya dong. Oh, iyalah. Pasar main soal. Main ngapain dong. Ngapain lo isi-isi. Kalau tidak ada soalnya. Maaf, ini kuisnya udah mulai belum? Belum. Kok saya udah kesel? Sabar, sabar, sabar. Enggak, saya ikut kuis. Saya sabar. Pengen nambah wawasan. Bukan mau nambah dosa. Sabar. Oh, benar kok, benar mbak. Saya kira ada baiknya Anda mengundurkan diri. Baik. Jadi aturannya nanti tim yang menjawab dengan benar poinnya 100. Yang ya. Tidak bisa menjawab berarti tidak tahu. Ya, ya. Ya iya. Dan yang salah menjawab tidak mendapatkan dia. Mengganggu ketertiban kuis didenda dengan dikurangi nilainya. Ya. Dan tim yang menang ya. Akan mendapat hadiah yang tidak tunggang-tunggang. Tinggal tanggung-tanggung. Ya memang bukan itu, tidak tunggang-tunggang hadiahnya. Iya, iya. Tidak tanggung-tanggung. Tapi hadiahnya adalah menginap di hotel berbintang 5 gratis. Untuk 2 orang. Untuk 2 orang. Keren, keren, keren. Baik. Apalagi ini? Untuk 2 orang, berarti kamu sama aku lah. Enggak. Menginap sendiri. Berarti aku sama. Mohon maaf. Mohon maaf. 2 orang. Bukan satu dengan barang. Orang dong. Barang itu. Baik. Siap. Saya beri kesempatan. Okay. Di tim ada Ian dan juga Surya. Di tim B ada Inggar dan Gilang. Yes. Saya beri kesempatan untuk tim A dulu. Ngapain nunjuknya? Ngapain kesana, Pak? Sampai sini. Saya pikir, nanti sambil mikir. Oh, oke. Okay. Tim A pilih. Nomor berapa? Berapa, Ian? 5 menurun. 5. 5 menurun. Perhatikan baik-baik. Ada 6 kota. Huruf keempat adalah A. Kalau tidak pakai helm saat berkendara di jalan, terutama di jalan raya, bisa kena titik-titik. Tilang. Jadi Anda sebagai pengguna jalan harus mematuhi semua aturan, peraturan yang diterapkan di berkaitan dengan lalu lintas. Kalau waktunya habis. Silakan tilang. Belum dihitung waktunya. Enggak, enggak apa-apa dihitung. Kalau tidak pakai helm saat berkendara di jalan raya bisa kena? Kena batang. Lagi jalan guys, ada pohon. Ya. Bahaya batang pohon. Ya. Baik, batang. Apakah batang? Jawaban yang benar? Mana? Bukan. Tim B bisa merebut. Bisa kena tilang. Kalau tidak pakai helm berkendara sepeda motornya di jalan raya bisa kena? Ya, menurut hasil yang kami belum diskusikan. Ngapain? Kan lu nggak ada hasil, nggak ada hasil. Mohon maaf ya, yang kesel harusnya peserta. Jangan sampai hosting. Bisa kena. Silakan Ninggar. Sidang, tilang. Ninggar lagi mikir nih. Bisa kena pulang. Pulang. Lu mikir apa lu mau ngasih? Ini mikir lu. Ekspresinya nggak ada. Pakai lu. Waktu habis, berarti dianggap tim B tidak bisa menjawab. Lu gimana sih? Tadi gua pikir lu mikir mau jawab. Ngomong-ngomong kayaknya bengong dong. Punya jawaban enggak? Ya enggak lah.
Ya sudah. Lagi dari tadi dia main di meja kayak abang-abang Vale. Iya, main-main. Ah, gini doang. Oh, itu orang itu abang Vale? Iya. Pantesan ya? Oh, Vale lu sayang. Bukan. Iya. Vale, Vale. Itu tidak bisa menjawab. Ah, jawabannya adalah berang. Berang, apakah jawabannya? Kita lihat. Bukan. Kita akan buka. Kalau tidak pakai helm saat berkendara di jalan raya, ketika naik sepeda motornya, bisa kena, ini dia. Jawabannya. Bisa kena? Bisa kena apa-apa. Karena itu hal yang tidak boleh kita lakukan. Apa coba itu? Apaan? Misi ya. Bisa kena apa? Kenapa itu katanya disambung, nggak ada kena panapa, ya. Ada. Ya kalau saya sambung kotaknya kurang. Pak, kenapa-napa itu disambung, Bapak pernah lihat servis kena elpot, nggak ada, kena elpot, kenapa-napa satu. Makanya kena, ini tadi tuh titik-titik itu sambungannya, yang ditanyakan tuh sambungannya. Ya kenapa-napa tuh, kenapa? Spesifik dong. Lah, Anda kalau naik motor di jalan raya nggak pakai helm, minim kalau ada petugas, dicegat petugas, ya. Ditanya, ya. Bisa jadi ditilang, ya. Karena melanggar. Betul. Kalau ada apa-apa jatuh, kepala Anda kan bisa. Sini. Nih. Kepala itu kalau kena dengkul juga sakit. Iya. Gitu loh. Ini jawabannya apa? Kenapa-napa? Ya kan makanya supaya nggak terjadi kenapa-napa, pakailah helm saat mengendarai motor. Ini kuisnya benar-benar bisa bikin batal puasa ya. Nah. Apakah jawaban Anda panapa? Panapa iya. Makanya, jawaban apa itu panapa? Jangan diambil sendiri. Itu harus disambung dengan soalnya. Kalau misalnya kena panapa, ya itu menyusahkan Bang Haji buat bikin lagu. Kenapa? Itu loh, kena. Kenapa? Ayo, susah. Gimana? Nah, makanya, kan dia nggak pakai helm bikinnya. Orang mana bikin lagu pakai helm, Pak? Wah. Oke, mohon maaf ya. Yang lain protes kenapa ketawa doang? Kemudian. Saya disuruh protes. Karena udah diwakilin, Pak. Saya bingung disuruh protes. Ya kalau Mas Ian emang orang yang paling sabar. Dia kan Ian Kaseto. Kaseto. Ya biarin, emang yang boleh ngeselin cuma dia doang. Saya juga bisa ngeselin. Ah, tapi ngeselin gak bawa gukat? Bukan. Enggak. Gini loh. Berarti ngeselinnya ilegal. Bukan, saya tuh sadar. Iya. Saya sadar ini lagi puasa, jadi saya gak mau marah-marah nanti batal puasa ini, saya. Ini baru. Oke, sekarang kesempatan untuk tim B. Kayaknya belum ada poin, tim B. Pilih, mau jawab nomor berapa. Oke, kita minta nomor berapa ya? Yang dikit aja, dikit. Yang 7 aja, 7. 7. Ya, boleh. 7 mendatar. Hanya 4. Kota huruf kedua A. Bisa pertanyaannya. Enggak bisa nih. Perhatikan baik-baik karena ini berkaitan dengan paham binatang ya. Paham. Ya paham, mau saudara saya sendiri kok. Saking dekatnya kita sama makhluk. Jangan ngomong saudara sendiri, itu juga saudara saya. Jadi suara-suara binatang kalau meong, suara apa? Kucing. Sapi. Adalah suara. Enggak, kalau jawaban orang waras sapi. Nah, di sini kan tempatnya bukan orang waras. Ya, berarti no? Kalau Anda tidak menjawab sapi, berarti Anda bukan orang waras. Saya, jawabannya saya. Karena tadi calon tong yang mo adalah suara saya. Kita lihat. Tim B menjawab mo adalah suara saya. Apakah saya jawabannya benar? Gila, habis diserang netizen langsung pinter nih. Yuk. Tidur dia. Jawaban. Ya! Oh.
pakai sendal. Banyak paku di situ. Coba gayanya. Off the wood. Mati. 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 Satu sewanya habis. Saya kira sekarang mulai terkuat ternyata cikal bakal patung Pancoran itu gayanya dia. Kayaknya begitu. Baik, berarti tim B. Sorry, bisa enggak ini diganti jangan TTS dong, TTM. Kok beda? Teka-teki muda. Sombong dia. Anda baru menjawab satu soal aja, kesannya kayak sudah pernah menjawab. Saya emang udah pernah menjawab. Emang udah pernah menjawab. Udah, ya? Aduh. Saya boleh TTM, Pak? Apa tuh? Tanya-tanya marah. Boleh dong, boleh. Protes maksudnya. Boleh, Bapak ulangi lagi biar saya dengar dengan jelas pertanyaan Bapak tadi. Mo adalah suara... Sebelumnya ada tadi. Hah? Sebelumnya. Anda tahu hewan-hewan ada suara miau, suara apa? Kucing. Kucing. Kenapa ya pas kucing dia dibenerin pas moh suara bapak? Karena memang pas meong saya menirukan suara kucing. Lo pas moh? Gak paham. Pas moh emang saya memang pengen ngomong moh kok. Gak ngerti nih orang. Baik. Kenapa pakai nyontohin ke kucing dulu? Lah. Lo langsung aja moh suara siapa? siapa? Apa? Iya suara apa? Apa? Siapa dong? Kalah kita suruh. Silakan tim A. Anda punya kesempatan tretor. Mengejar ketinggalan. Tim A, silakan. Pilih nomor berapa. Di rumah aja, Pak, jadi TTM, ini Pak. Jadi bagi penonton yang di rumah, cara berpikirnya untuk menjawab supaya dapat 6 juta itu seperti ini. Bohong, udah nggak apa-apa. Kerja pusing, aja. Pusing, ya. Yang ada pusing. Bikin gini pusing. Dua. Oh, agak panjang, nggak apa-apa ya. Panjang deh. Karena benda tadi marah-marah. Pusing kepala gue. Anda... tahu berapa binatang? Iya tahu binatang. Hewan-hewan? Iya. Iya tahu. Tidak pernah jem. Udah dibilang iya, dijelasin lah. Iya. Nih, dua menurun. Kura-kura adalah hewan yang memiliki... tempurung harusnya. Belum. Kenapa dia kaget? Gayanya begitu. Pembawa acaranya responsif banget. Kura-kura adalah hewan yang memiliki... rumah. Karena ada pepak. Habis waktunya. Langsung jawab. Belum. Langsung jawab. Carlo. Udah jawab benar aja, sir. Yang tadi udah benar aja. Tempurung, gak mungkin. Hah? Kura-kura apa pertanyaan, Pak? Ulang, Pak. Kura-kura adalah hewan yang memiliki... rumah dewe. Rumah dewe. Apakah Surya, rumah Surya dewe? Jawab benar. Lu mau ngikutin gini? Apakah rumah dewe jawaban yang benar? Oh. Tim B. Ingat. Tim B. Ini. Sini dong. Ayo. Langsung jawab. Kalau tidak. Enggak benar ya. Enggak benar. Kura-kura adalah hewan yang memiliki. Ini, nih. Memiliki. Teman kali. Teman kali. Kita lihat. Apakah teman kali? Jawab aja. Bukan. Ini enggak, jawaban harus spesifik. Ayo. Karena kalau tidak spesifik, kura-kura. Kita buka. Spesifik. Kura-kura adalah hewan yang memiliki, ini dia jawaban yang benar. Kampung. Teman cewek. Mana ada kura-kura ke kami? Ini teman cewek gua. Sorry. Ngerangkulnya gimana? Tangannya nggak nyampe. Tadi nggak disebutin itu kura-kura cowok apa cewek. Bisa aja dia bisa jadi teman cowok. Jadi berdasarkan pertanyaan Anda, temannya kura-kura itu ini. Kok bisa? Ini, teman cewek. Maksudnya begitu? Bukannya, harus sama dong. Kura-kuranya kura-kura juga. Tadi kura-kuranya laki-laki atau perempuan? Iya, kan nggak ada keterangannya. Kura-kuranya cowok. Ini Anda kurang jeli. Jadi pertanyaan jelas. Kura-kura berarti laki-laki. Loh, kalau cewek? Kuri-kuri. Enggak. Putra. Putra laki-laki. Putri. Pemuda. Pemudi. Kura-kuri. Terus kalau yang jerapah jantan, yang betinanya jeripi. Mohon maaf, itu enggak berlaku untuk jerapah. Oh enggak? Enggak. Cuma untuk kura-kura. Kadal dan kidil. Kadal dan kidil juga enggak memakai aturan itu. Oke. Baik. Sekarang tim B. Temen udah cewek benar-benar. Saya tahu Anda sedang punya poin 100. Kita akan pilih. Siapa yang senang dari tadi emosi kok senang gimana? Sabar. Lanjut, silakan. Tim B. Kita minta yang itu aja tuh.
Yang udah tiga mendaftar. Saya bacakan langsung. Yang ada di kamar mandi, gampang banget sih. Sabun. Keran. Mandi itu tujuannya supaya bersih. Untuk bersih butuh apa saja? Biasanya ada di kamar mandi. Kalau Anda berpikir waras, harusnya Anda benar menjawab. Ada di kamar mandi. Keran. Hah? Keran. Ah, lempeng banget. Keran, tapi masuk akal. Jawabannya masuk akal. Apakah keran jawaban yang benar? Kita lihat. Tuh kan saya bilang juga apa? Bukan keran. Ya kenapa lu jawab keran? Ya biar dia kesel aja. Kesel. Gua juga kesel. Dima. Apa dong? Gak usah sok makar. Mikir. Nah, karena kan kamu laki-laki. Gak juga. Perempuan. Gak bisa. Gak bisa makar itu merebutan kekuasaan. Beda lagi makar sama mikir. Yeah. Apaan pak pertanyaannya? Yang ada di kamar mandi. Gampang banget kok. Aduh gitu aja gak bisa. Waktu habis. Teman. Ada teman. Apa, ada siapa ada di kamar mandi? Ada teman. Iya. Ini mungkin teman kura-kura tadi ya. Apakah teman jawaban yang benar? Mana ada di kamar mandi ada teman. Kita lihat. Bukan. Enggak mungkin. Kita langsung buka karena ini sebenarnya sangat gampang. Apa dong? Yang ada di kamar mandi. Ini dia jawabannya. Apa itu? Kamar mandi ada K-nya, ada M, ada R, ada D, ada N. Kamar mati mandi. Mati gue. K, M, R, D, N. Kalau gitu bilang aja itu huruf konsonan yang ada di kamar mandi. Kelamaan, kepanjangan. Waktunya mepet. Soalnya jangan panjang-panjang. Yap. Dia ada duanya gak sih? Berarti kalau misalnya kalau calon tong saya singkat bisa. Itu berarti K, N, T, O. O-nya gak usah. Oh gak usah. Kan ini konsonan. Bisa. Baik. Apaan? Aduh. Sekarang giliran A-N. Tim A lagi. Tim A. Apa yang? Pilih tinggal 6 atau 4. 6 aja deh, 6 yang pendek deh. 6 yang pendek. Baik. Ini gampang sekali. Ayam, sayuran, sambal, buah, minuman. Itu kalau di rumah bisa kita cari di? Pasar. Dicari di. Waktu berjalan terus. Ini kalau waktu berjalan terus. Harusnya dicari di. WRNG. Dicari. Silakan. Cari di an. Tadi buat di pasar tadi. Bodoh. Tadi pasar. Kayak berteman baru 3 hari sama lu. Kalau gue mungkin kejebak bisa. Kalau gue bisa kejebak. Bisa dicari di. Bah. Wah. Tidak bisa menjawab, kita lempar ke tim B. Pak Tri. Tempat saya tukang sayur namanya Pak Tri. Apakah Pak Tri menyediakan semua yang saya sebut tadi? Apakah itu jawabannya? Kita lihat. Tuh pusing pala gue. Bukan, tim B. Kok bisa dapat dicari Pak Tri? Di ayam, sayuran, terus sambal termasuk buah, minuman bisa dicari di tim B. Ini gampang banget. Bisa dicari di kamar. Kamar. Apakah kamar jawabannya benar? Gak usah semangat. Gak usah segitu semangat. Si Bapak. Orang biar antusias. Apakah kamar jawaban yang benar? Kita lihat. Oh, ternyata bukan. Oh, aku tahu. Apa? Kita lihat. Bisa dicari di mana? Oh, A-nya dua. Kita lihat. Jawabannya, ayam, sayuran, sambal, buah, minuman bisa dicari di ini dia. Iya. Loh. Masih. Itu apaan kurang? Kotanya kurang satu ini. Ini apa? Apaan? Ini apa? Oh, enggak ada kayak gitu. Ini nasi blank ini apa? Ayam, sayuran, sambal, buah, minuman bisa dicari di nasi kotak. Oh my God. Nasi kotak itu. Dari mana kita bisa dapat nasi kotak? Nasi kotak. Tapi kota ini kan kosong, Pak. Nasi kotak. Enggak, ini kosong aja isinya. Nasi kotak dia bilang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Nasi kotak. Ini kan kita ngisi kotak-kotak yang kosong. Berarti ini kan kotak. Berarti ini nasi kotak. Di nasi kotak itu ada nasinya, ada sambel, ada buah, terus ada minuman yang di gelas itu. Tapi kalau kayak gini namanya itu kosong, Pak. Kosong itu kan angka nol, kosong. Nasi. Apaan nasi?
nasio. Enggak ada nasio. Nasi kosong kok nasio. Saya dari tadi menganalisa ini yang bodoh saya apa dia. Tapi bener sih nasi kotak bener tuh. Ya. Jangan bener. Dibenerin ya. Bener. Jangan dibenerin ya. Bapak jangan ikut-ikutan gila jangan deh. Ya. Udah, biar bosnya aja. Udah. Nasi kotak lah. Waktunya habis berarti. Nasi kotak. Mohon maaf karena kita mau azan maghrib. Oh, iya, iya, iya. Kuisnya sampai di sini dulu. Bagus. Silakan Anda kesel, tapi saya ingatkan masih ada 6 juta hadiah untuk penonton yang bisa menjawab soal yang kita berikan tadi. Setelah azan maghrib kita akan tahu siapa yang bisa memenangkan. Tetap di Ramadan in the Court. Siapa yang bisa jawab itu? Lu gila. Ya, jangan kemana-mana, tetap di Ramadan in the Court. Nasi kotak. Ini loh, nasi kotak. Ini kan kotak kosong. Nasi kotak. Lah iya ini. Wah, nasi kotak. Bapak aneh, nasi kotak, nasi kotak. Makanya. Bapak tadi udah keluar sampai ya. Masuk lagi. Ini coba. Yang begini-begini sebelum azan, saya bisa buka duluan loh ini. Jangan, gak boleh. Sabar, sabar, Gil. Sabar, sabar. Sebentar lagi, jangan maghrib. Sebentar lagi, mana ada pertanyaan kayak begitu. Nasi kotak. Makanya kita tadi ngisi apa? Yang kosong, kotak kosong kan? Jadi ini kan kotak. Nah terus itu yang terakhir kapan dijawabnya itu? Ya nak, kalau ada waktu. Kan, kan ada pepatah mengatakan. Apa? Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, ya. Artinya? Ya biar bersih lah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita bertemu lagi. Itu. Lah, udah tahu kenapa pakai nanya. Apa? Sur, tolong sur. Nih. Ini kan isilah kotak-kotak kosong. Kenapa enggak jadi nasi kosong? Kenapa mesti nasi kotak? Yang ini apa sebutannya? Menurut saya itu enggak kotak. Kotaknya? Itu enggak kotak, itu persegi panjang. Kan kita ngomongnya isilah kotak-kotak bukan. Isilah persegi panjang ya. Ayo. Sudah persegi panjang ribet nah, banget. Sudah bisa nih. Sudah bisa. Masih ada 6 juta untuk penonton setelah azan maghrib. Udah jangan kemana-mana, tetap di Ramadan in the Court.